Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di channel YouTube Dr. Hamimi. Jadi hari ini saya nak bawa anda semua untuk kita menonton satu lagi video klip pendek perbualan di antara dua orang Emirati ataupun dua orang orang Arab yang tinggal di UAE menceritakan tentang ketidakpuas hatian terhadap satu company ataupun company kurier yang menghantar barang yang rosak kepada si Fulan ni. Jom kita tonton. Bersaraha, sejujurnya, ana munqahir. Saya rasa fras, saya rasa macam tak puas hati min syarikat tawsil dengan syarikat kurier ni, syarikat penghantar barang ni. Khair insyaAllah. Lesh, syusam. Okey, khair insyaAllah. Moga semuanya baik-baik sahaja insyaAllah. Ini biasa kita dengar orang Arab sebut eh. Bila ada apa-apa masalah, dia punya jawapan dia khair insyaAllah. Kadang-kadang kita dengar macam, apa ni saya ada masalah, cakap khair, khair. Tapi ini memang budaya mereka eh. Saya biasa dengar khair ni, macam kita lah bila orang kata ada orang meninggal, ada berita yang tak baik, kita akan jawab apa? Semoga urusan anda dipermudahkan. So ini sama jugalah apa yang disebut oleh orang Arab Emirati ni. Khair insyaAllah bermaksud semoga baik-baik sahaja insyaAllah. Leish, tetapi apa sebenarnya syusar? Apa yang sebenarnya berlaku? Istalamtu talabiyyah wa tala' al-jihaz kharba. Istalamtu talabiyyah. Istalamtu bermaksud saya ada receive terima al-talabiyyah satu bungkusan wa tala' al-jihaz kharban. Tetapi mesin ataupun alat yang diterima tu dalam parcel ataupun bungkusan tu kharban, maksudnya rosak, okay, hancur. Kharban ni tengok ayat juga eh, kadang-kadang kalau mesin hancurlah, rosak. Kalau perbuatan orang, ada juga saya dengar orang guna perkataan dia tu kharban, maknanya dia tu tak betul, dia tu salah dan sebagainya. Perkataan kharban juga digunakan. Kalau bilik, contohnya bilik yang dikata wurfah, kharban, maknanya bilik tu messy ataupun bersepah. Dia guna perkataan kharban juga. Jadi wallah ni samalah kalau Imarat pun dia menggunakan wallah. Wallah ni bukannya bermaksud lafaz sumpah, tetapi wallah ni ya ke? Itu sebenarnya Arab sebut wallah, wallah, dia bukan bersumpah kat situ. Tapi wallah ni ya ke ataupun betul ke? Ainshu bitsawihin. Ainshu apa? Sawi awak nak buat alhin. So nak buat apa sekarang? Tafalt fiha wa qilt in aljihaz kharban wa aba arja. Awanna ittasaltu fihim wa qultu an aljihaz kharban. Ittasaltu fihim, saya dah telefon mereka wa qult wa digunakan kata wa qilt tadi eh, macam bari bawah wa qilt. Dan aku katakan annal jihaz kharban. Aku dah bagi tahu dah bungkusan tu kharban, rosak. Wa aba arja'ahu. Wa aba awaddu atau uridu, saya hendak arja'ahu, pulangkan. Okay, so saya nak return balik lah, refund balik, nak minta refund ataupun return balik barang tu dekat syarikat kurier tu. Galoli okay, bas flus syahan li Amerika alik. Jadi apa syarikat kurier tu kata? Galuli, mereka katakan, jawab kepada aku, okey, bas, tetapi kena fulus syahan lil Amerika, kena tolong bayarkan shipment balik pulang ke US. Alaik, dia kata, alaika fulus syahan lil Amerika. Alaika tu duduk kat belakang. Maksudnya, alaika, kamu kena bayar fulus syahan duit untuk shipment ataupun pemulangan semula li Amerika, barang tersebut ke Amerika. Basma alaihim barawihim. Basma alaihim barawihim. Tapi tengoklah, aku akan bagi tahu dekat mereka. Basma alaihi barawihim, aku akan tunjukkan supaya mereka lihat. Baktub anhum taqib inna ma yastahilun hatta najma. Baktub, maksudnya aktub, dia gunakan ba kat situ. Baktub anhum taqyim. Saya akan tuliskan penilaian, review, tulis review, annahu ma yastahiluna hatta najmah. Mereka ni yastahiluna, tak layak pun hatta najmah. Satu star pun tak dapat eh. Kalau buat lawak tu satu ha pun tak dapat, apatah lagi lima bintang ataupun lima ha. Okay, aku akan tulis review,
menunjukkan mereka ni satu bintang pun tak layak. Ma yasta'hiluna hatta najmah. Okey, harap kalau dah marah bintang pun tak nak bagi. Ha, padan muka kan kat courier company tu. Ashan khidmatuhum as-sayyi'ah hadhi. Ashan, oleh kerana khidmah mereka ni, mereka punya perkhidmatan ni as-sayyi'ah, teruk sangat hadhi. Perkhidmatan mereka ini sangat teruk. Okey, so itu saja perkongsian pada kali ini. Semoga anda mendapat manfaat. Jangan lupa untuk like, share dan komen. Moga-moga saya dapat berkongsi lebih lagi banyak info dan juga video yang lebih memberi manfaat kepada anda. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.